Kita ke informasi lainnya. Diduga karena gagal panen, harga cabai di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar alami kenaikan yang signifikan. Jika sebelumnya harga cabai hanya Rp55.000 per kilonya, saat ini harga cabai melonjak menjadi Rp70.000 per kilonya. Harga cabai di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar alami kenaikan yang sangat signifikan. Dalam seminggu terakhir, cabai mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kilonya. Salah satu pedagang mengatakan, untuk saat ini harga cabai per kilonya mencapai Rp70.000. Kenaikan ini berlangsung secara bertahap sejak seminggu terakhir. Kenaikan diduga karena gagal panen lantaran banyak kebun cabai yang mengalami kekeringan akibat faktor cuaca yang sangat terik. Hari ini 70. 70. Berapa hari sudah larang nih? Seminggu. Semingguan? Iya, perawet. Kenapa jadi pelarang nih, Sis? Matian. Oh, banyak yang matian lah. Akibat kenaikan harga ini, daya beli masyarakat pun mengalami penurunan lantaran harga cabai yang sangat mahal. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainews melaporkan.